Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini bakalan memasak ayam ya guys ya. Ayam bumbu ingkung. Nah, ini bahan-bahannya sudah siap dan sudah aku cuci semua ya. Ayamnya juga sudah aku rebus. Ini enggak pakai satu ekor ayam ya. Pakai ayam yang udah aku potong-potong. Tapi bumbu-bumbu ingkung, pakai bumbu ingkung ya guys ya. Nah, ini ayamnya tadi setengah sama itu kerongkong-kerongkong ya. Aku suka tulang-tulangnya ya. Separuh, bukan satu ekor, separuh ya, terus sama tulang-tulang itu kerongkong. Nah, ini bumbu-bumbunya sudah aku siapin juga. Nah, ini tumbar secukupnya ya. Terus gula merah secukupnya, sama cabai merah satu biji ya, besar, bawang 4 siung, brambang 5 siung ya, 5 siung, daun jeruk 4 lembar, daun salam 3 lembar. Terus sama keprekan keluas ya, keluas dikeprek sama serai. Nah, 2 butir ini ya, 2 biji udah dikeprek guys ya, udah dikeprek. Nah, ini merica secukupnya ya, miri secukupnya, sama kunyit. Nah, ini garamnya. Terus nanti ditambah penyedap ya, Royco, Masako, boleh sesuka selera Anda. Tambah santan kental ya, secukupnya. Terus ini cabai rawit ya, cabai merah sama cabai hijau nanti digoreng sebentar ya. Buat pedas-pedasan nanti kalau udah siap ayamnya ditaburkan. Ada yang suka pedes, ada yang suka enggak pedes ya. Namanya orang itu enggak sama. Jadi cabai rawitnya disendirikan ya, nanti ditaburkan. Nah, nanti ini semua aku blender-blender semua ya bumbunya ya guys ya. Nah, ya udah ya, mau blender. Ditunggu keseruannya ya. Cus. Panasin teflonnya ya guys ya. Kasih sedikit minyak goreng secukupnya. Goreng cabenya dulu ya, cabai rawit goreng sebentar. Thank you.
cukup guys ya, cuma sebentar aja. Tuangkan bumbunya ya guys ya, yang sudah di blender tadi. Nah sekarang maaf agak berisik sedikit, mau buka penghisap. Aduk sampai baunya wangi ya. Gula merahnya ya. Ini aduk-aduk agak merata sampai menggaling ya. Agak harum ya guys ya. Tuangkan ayam. Tuangkan semua ayamnya, diaduk-aduk. Terus biarkan sampai ayamnya empuk ya guys ya. Thank you.
nanti kalau agak udah empuk ya, tuangkan santan yang kental itu ya. Guys, udah siap dihidangkan ya ayamnya, ayam bumbu ingkung ya. Nah ini guys, udah siap dihidangkan. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment, di share, ditonton sampai habis, jangan di skip ya guys ya. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, ditambah rezekinya lancar. Dan terima kasih sudah menonton videoku, semoga bermanfaat bagi kalian, boleh dicoba ya guys ya. Nggak pakai ayam satu ekor, cuman pakai ayam dipotong-potong ya, tapi bumbunya bumbu ingkung guys ya. Nah ini ini dia udah siap dihidangkan guys. Ayam bumbu ingkung ya. Wow, mantap guys. Ayamnya empuk. Rasanya mantap. Kurang pedes, bisa nyeplus itu cabenya ya guys ya, dan tambah maknyus.